Seorang wanita yang sudah lanjut usia bernama Betty Nash asal Amerika Serikat menjadi pramugari terlama di dunia. Hal ini lantaran usianya yang kini sudah 86 tahun, ia masih sigap bekerja di pesawat. Dikutip dari kompas.com, 65 tahun sudah Betty Nash menggeluti profesinya sebagai pramugari. Diketahui ia bekerja sebagai pramugari sejak tahun 1957. Wanita lansia berusia 86 itu pun lantas didapuk menjadi pramugari terlama di dunia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Guinness World Record. Terkait sosok Betty Nash, dirinya merupakan warga kota Boston, Amerika Serikat. Ia telah lama bekerja di maskapai penerbangan American Airlines. Nash menuturkan dirinya telah menjalani sebagian besar karirnya di pesawat dengan rute New York, Boston, Washington. Pasalnya dengan rute itu ia dapat pulang pada malam harinya untuk mengasuh anaknya yang berkebutuhan khusus. Diungkapkan Nash, pada tahun 2017 saat masa kerjanya mencapai 60 tahun, syarat pramugari sekarang banyak berubah. Yakni seorang wanita yang hendak menjadi pramugari harus memiliki tinggi dan berat badan tertentu. Sebagai pramugari, Nash mengaku mencintai profesinya ini. Hal yang paling disukai dalam pekerjaannya ini adalah membantu penumpang.